Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Marta JB, NIM 19030300041, kelas B, semester 3, Prodi Sosiologi. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Yohana Sikti Ubun, NIM 19030067, kelas B, Prodi Sosiologi, semester 3. Berdasarkan tugas yang Bapak berikan tentang masyarakat dan kebudayaan NTT, di sini kami kelompok Flores Maumere mengambil tentang tradisi tarian Hegong. Tarian Hegong adalah salah satu tarian tradisional dari Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan secara berkelompok oleh penari pria dan wanita dengan berpakaian adat yang khas dan diiringi dengan musik gong wani. Tari Hegong merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal dan sering ditampilkan di acara seperti acara adat, penyambutan tamu penting, kesenian, dan berbagai acara lainnya. Tari Hegong ini salah satu tarian kebasaran masyarakat Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa tarian ini awalnya merupakan tarian adat dan sering ditampilkan di upacara-upacara adat masyarakat Maumere. Selain itu, tarian ini juga digunakan sebagai tarian penyambut tamu penting yang datang ke sana. Ada beberapa ragam tari yang dikreasikan di dalam tarian Hegong. Yang pertama, gerakan santai sebagai jeda untuk formasi baru. Yang kedua, gerakan berputar dalam lingkaran dengan variasi gerakan tangan, kanan, dan kaki berirama. Yang ketiga, salah satu gerakan berirama leke yang sangat lamban yang menghantar penari membentuk formasi lingkaran. Tari Hegong juga memiliki arti atau makna tersendiri. Hal tersebut bisa kita lihat dari pertunjukannya. Pada babak pertama dibuka dengan gerakan berirama cepat dan sentakan kaki, menggambarkan semangat penari. Pada babak kedua, para penari membuat lingkaran di mana penari wanita dikelilingi penari pria, menggambarkan jiwa kaum lelaki dalam mempertahankan dan melindungi kaum wanita. Pada babak ketiga merupakan gerakan kreasi yang menggambarkan kerjasama antara pria dan wanita. Tarian Hegong juga menyuguhkan sirip pinang atau biasa dikatakan bilek wotaa. Sementara tarian laki-laki di atas bambu dinamakan tua retelo. Selamat sore, Pak. Nama lengkap saya Mariano Lorenzo Givinci. Saya semester 3 jurusan sosiologi dan saya bergabung dalam kelompok Flores Maumere. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang peran dari tarian Hegong. Tarian Hegong berperan sebagai bentuk penyambutan tamu penting yang datang dari luar Kabupaten Sika dan merupakan tarian yang wajib disuguhkan sebelum sang tamu dikalungi selendang tenun ikat khas Sika. Dari materi yang kami bawakan itu tentang kebudayaan tarian Hegong, di sini saya akan mengambil kesimpulan, yaitu tarian Hegong adalah tarian yang biasa digunakan pada acara penyambutan tamu atau pada acara ritual adat, dan juga dalam arti tarian ini memiliki beberapa variasi gerakan yang dibawakan oleh penari pria dan wanita. Baik, terima kasih, Pak. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok Flores Maumere. Sekian dan terima kasih.